Okay, sesiapa yang nak tukar wiper Myvi, saya nak bagi tips. Dan ni untuk Myvi 2010, okay. Saya nak bagi tips. So kalau korang nak beli wiper, nak tukar wiper yang dekat luar, yang ni saya beli dekat DIY. Nampak dia punya brand GMQC. Ini saya beli dekat DIY. So saya nak bagi tips, kalau yang Myvi 2010 ni, korang boleh beli wiper yang jenis 2011, yang jenis Myvi 2011. Kalau 2010 punya, saiz dia yang panjang ni 20 inci, yang pendek 13 inci. So kalau yang kalau guna yang Myvi 2011 punya, yang panjang ni 21 inci, yang pendek ni 14 inci. So korang akan dapat yang ni sampai ujung, ni lagi panjang lah. So kalau Myvi 2010 punya ni, 2005 hingga 2010 ni, dia sampai sini je wiper dia. Yang ni pun sama, wiper dia akan sampai sini. Dan kalau guna yang ni, dia lagi panjang, so lagi luas lah dia punya, dia punya lap ni. So okay, cara-cara untuk nak tukar wiper ni, kalau ikut kat sini, korang boleh tekan yang tempat ni, korang boleh tekan kat sini. Yang ini pun sama, korang boleh tekan, then tekan, ini korang angkat. Yang tekan, korang tekan kat sini, dua-dua, dan korang angkat yang ni. So yang ni, bila ni, korang boleh tarik ke bawah. Saya buat yang sana, yang sana senang sikit. Okay, tekan yang ni, then tolak ke atas. Sebelah tangan boleh buat, then korang tarik ke bawah. Korang tarik, macam tu. Jadi jatuh pula. So ini korang masukkan, just masukkan. Dan ini okay, cara nak pasang ni, korang ni kan, ini sekejap. Okay, cara nak pasang ni, korang letak kat sini, then masuk ke atas dekat bunyi ni, tolak ke atas sampai bunyi klik, dan klik. Okey, siap. Sebelah tangan pun korang boleh buat. So the tips, beli brand. Kalau ini saya beli dekat Mr. DIY, saya dah pakai seminggu, still okay, tak ada keras ke apa ke. So korang boleh guna brand ni, GMQC. Dan boleh beli wiper yang jenis Myvi 2011. Thank you, thanks for watching. So jangan lupa like, subscribe, share, komen, semualah. Tunggu next video, okay?